dalam rangka upaya memperkuat pembinaan organisasi dan sebagai bentuk penghormatan terhadap pengabdian guru atau kepala sekolah taman kanak-kanak serta pamong budaya Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dilaksanakan acara perpisahan untuk mereka yang memasuki masa purna tugas. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia atau IGTKI PGRI Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan kegiatan pembinaan pengurus IGTKI PGRI Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus pelepasan kepala atau guru Taman Kanak-Kanak Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang purna tugas tahun 2023 bertempat di Majelis Taklim Al-Istiqomah Desa Lungawang, Kecamatan Telaga Langsat, Rabu 13 Desember 2023. Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua 2, Sekretaris dan Anggota POKCA 2 Tim Penggerak PKK Kabupaten, Pengurus IGTKI Provinsi Kalimantan Selatan, Pengurus IGTKI Kabupaten, serta perwakilan kecamatan dan desa. Wakil Ketua 2 Tim Penggerak PKK Kabupaten Jauhar Tati menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi yang luar biasa yang telah diberikan oleh para purna tugas selama ini. Mereka telah menjadi bagian integral dalam pembinaan organisasi dan pengembangan pendidikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pertama-tama kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, yang luar biasa kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang pada hari ini mengundang kami dari Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Luar biasa, penghargaan yang luar biasa kepada ibu-ibu semua. Kita tahu bahwa pendidikan itu memiliki arti yang sangat penting, terutama pada usia PAUD atau usia dini. Pendidikan di usia dini itu luar biasa. Kenapa? Karena ujung tombak dari itu semua adalah terletak di tangan ibu-ibu. Tanpa adanya ibu-ibu, kami yakin anak-anak yang untuk meneruskan ke jenjang selanjutnya itu tidak bisa berjalan dengan baik atau normal. Maka yang pertama menyentuh mereka itu adalah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, bapak-ibu yang ada di PAUD ini luar biasa dalam membentuk manusia masa depan. Perpisahan ini dirangkaikan dengan penyerahan cenderamata dan kenang-kenangan kepada para purna tugas. Tim Liputan HSSTP melaporkan.